Ya. Terima kasih banyak buat Awas Lintas. Thank you Atta Lintas. Terima kasih banyak buat Awas Lintas. Ini semua hadiah buat kamu semua, para subscriber aku. Mau rezeki gimana? Ada bermacam-macam hadiah di sini. Banyak hemo-hemo kece buat kamu semua. Ada kamera vlog buat kamu yang suka nge-vlog. Ada PS Bar buat kamu yang suka main game. Ada handphone seharga motor. Ada laptop seharga motor. Bisa juga ditukar motor. Ada sepatu mewah. Dan ada hampers dari AHA. Semua ini akan kita bagikan setiap hari buat kamu semua. Caranya gampang. Gratis lagi. Subscribe channel Talitha. Follow channel Talitha. Komen di bawah yang menarik video ini. Jangan lupa ke Instagramnya tulis juga. Jangan spam komen. Karena yang spam gak akan menang. Selamat menonton. Enjoy. Kita sudah sampai di rumah sahabat gue. Ini teman lama gue yang udah lama banget gue nggak ketemu. Mungkin dia lupa kamu semua udah tahu siapa ya. Para fans-fansnya Ice TV pasti udah tahu ini Amar Zoni dan Iris Bella. Ini gue udah sampai. Tapi ini kita sampainya lebih awal. Ya, karena kita seperti biasa kita mau numpang sahur dan mau bangunin sahur. Tapi apakah berhasil atau enggak? Yang kita tahu Amar ini sangat penakut sama horor. Jadi kita pengen bikin prank horor. Tapi kita harus kerja sama sama istrinya. Udah siap belum tadi, tim? Udah. Keren, ini kayak mobil. Tapi mobilnya sekarang banyak pak ternyata. Udah sukses. Tok, biar sopan. Assalamualaikum. Punten. Iya. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Lo apa? Amar masih tidur ya? Apa udah bangun? Iya, tidur. Tadi tuh sebenarnya kita kan janjian mau sahur bareng. Tapi gue datang duluan nih, karena gue pengen bangunin. Iya. Lagi tidur orangnya? Ada sekarang? Ada di kamarnya. Gimana kalau kita kerja sama, kita bangunin dia tapi agak nge-prank gitu. Gimana? Kan gue suka nonton nih, prank-pranknya Ais tuh lucu-lucu banget. Oh gitu. Nah, gue pengen kerja sama sama Iris nih sekarang. Gimana tuh? Mau di-prank gimana? Gue kenal Amar tuh sebelum kenal sama Iris. Tapi dulu yang gue tahu ya Amar ini ya, itu penakut. Masih penakut gak? Masih sih, kagetan. Oh kagetan? Dia ngelata sekarang. Jangan dong, gue ngelata. Tapi oke, gimana kalau kita tahu dia di kamar sekarang? Ada di kamarnya di atas. Biasanya kemarin geber-geber segala macam berisik-berisik udah. Gimana kalau sekarang Iris ngetok? Aku sembunyi bawa speaker. Gitu. Nanti pas ngetok, Iris jangan ngaku itu Iris. Ngakunya itu bukan, biar dia bingung. Nanti dari suara ini kita kasih suara cewek nangis. Oh gitu. Nanti waktu dia tanya, ke siapa yang nangis? Enggak ada. Kita semua akan bilang kita enggak dengar ada yang nangis. Padahal nangisnya dari speaker ini, kita udah siapin suara nangisnya. Wah, itu dia pasti takut banget. Oke, ayo kita mulai. Yaudah, ayo. Tapi rumahnya keren, guys, ternyata. Thank you, silakan. Masuk ke kompleknya enak banget, cozy banget. Ini kita buka sepatu di sini. Iya. Jadi kamarnya itu paling atas. Kita apa ya, kita nanti ya. Oke, guys. Kita naik ke atas ya. Rumahnya lucu, guys. Ya. Rumahnya kayak labirin ya. Ini kamarnya, gimana? Oke, ini kamarnya dia. Gila, capek. Tapi kita taruh ini di mana ya? Di sini aja. Sekarang kita taruh GoPro. Kelihatan ya? Coba kita cek. Oke, sekarang kita tunggu di mana? Di bawah. Di tangga. Terus nanti Iris gimana? Ya berarti aku turun dulu sebentar. Oh iya benar. Ayo, kita semua turun. Ayo, kita semua turun. Turun. Iris gak capek perutnya. Amar gak pakai itu. Apa gua aja yang ngetok? Ya, biar Iris di bawahnya. Kasihan guys. Ya, karena nanti anaknya Amar bakal jadi keluarga gue juga. Karena Amar sahabat gue dari dulu. Daripada Amar nanti disalahin kan? Iya. Kamu aja yang ngerjain. Mendingan Iris di bawah aja biar gue yang bolak-balik. Thank you.
Ya. Nangis. Kenapa ya? Kenapa? Hah? Kenapa? Hah? Kenapa nangis? Nangis apa? Hah? Tadi suara nangis siapa? Nangis apa? Nggak ada waktu dan kamu nangis. Gue bilang apa kan? Tadi gue mau ngeprank lo jadinya gagal kan, langsung lo udah tahu duluan. Jadi lo nggak tidur? Nggak tidur apa belum sih? Mungkin ada parfumnya itu terlalu wangi, jadi udah tahu. Parfum nyantar banget, makanya gue bilang, ini kok baunya kayak gue kenal. Wah, ya, bau-bau. Iya. Gila, ruangan gue tuh berbeda. Ya gitu. Ampun, jadi gue gagal tadi guys, gimana? Tapi lu bangun langsung ya tadi ya? Gue cepet bangunnya. Enggak, tadi gue dengar suara-suara orang ini, gue pikir si Iris nangis kan. Gue bilang ngapain? Lu katanya datangnya mau sore, kok datang jadi. Iya, enggak apa-apa, gue sekarang biar kejutan gitu. Harus pas lu enggak siap gitu baru gue datang. Kalau sebelum gue sih. Tapi keren sih rumah lu, gue lihat dari depan tadi cakep banget. Thank you. Waktu itu gue datang ke rumah lu yang lama belum di sini ya? Belum di sini. Wah, ini rumah gue berdua sama Iris di sini. Iya, udah hamil. Yo, iya, alhamdulillah. Lu puasa? Puasa dong. Ini udah buka ya. Ini kan udah buka. Bukan maksudnya puasa, kalau puasa berarti kita sahur bersama gitu. Oh, lu mau ngajak gua sahur? Gak usah lu aja, gua mau minta ini kan. Iya. Ya lu datangnya jam-jam segini gila. Iya, makanya kan gua di sini mau ini juga, mau main-main, gua silaturahmi juga sama lu. Gua udah lama banget lo enggak? Udah lama banget kita enggak. Sekarang ternyata rumahnya udah keren gini lo. Gua terakhir ketemu kapan sih kita ya? Nikahan bukan? Nikahan. Pas nikahan ya? Lu yang gua becek sampai segini. Tapi keren sih itu nikahannya, maksudnya hebat unik loh, banget. Atau mau lo jalan jauh-jauh ke Bandung. Nikahannya enggak akan dilupakan ya, gak becek-becekan gitu. Parah. Itu gua lihat pengantennya aja bener-bener ngelipet gini loh. Ininya gua enggak kelihatan sepatunya loh. Keren banget tapi itu udah becek-becek. Mungkin sebenarnya itu konsepnya keren banget sih menurut. Itu bukan konsep. Oh, kehujanan. Emang kehujanan itu. Oh, itu bukan konsep. Bukan konsep. Takkan gua emang konsepnya lumpur-lumpur gitu. Kalau konsep pokoknya konsep Twilight. Oh, Twilight. Gak tau kenapa jadi becek-becekan begitu kayak abis banjir. Sampai si Angga bilang gini, Nukon, tak, lu datang ke nikahannya Amar, datang, lu pakai sendal jepit ya. Kenapa? Udah lu pakai sendal jepit ikutin kata gue. Ah oh, enggak, gue mau sopan pakai sepatu. Pas udah gue injek. Beneran. Sendal jepit. beneran lumpur semua. Tapi keren sih itu, maksudnya pertama kali lo ceritain gitu. Itu ada cerita yang luar biasa. Ada cerita. Jadinya Ice Family sekarang di YouTube udah viral banget loh di mana-mana. Amin. Wes enggak lah kayak Ata ini. Yoi. Aduh, enggak. Udah berapa subscriber ya kan? Aduh. Kan dulu waktu gue pertama kali nge-YouTube lo ingat
inget nggak? gue sama dia. Jadi gue tuh sama dia nih guys. Gue sama dia nih. Gue waktu pertama kali dia YouTube bareng tuh. Kenapa masih ada suara? Itu suara orang nangis. Kenapa itu? Kenapa masih ada suara orang nangis sih? Kan lu nyetil bang. Kagak. Tuh udah mati nih handphone gue. Udah mati nih semua aplikasi nih tuh. Tuh aneh ini mah ada yang ngerjain yang lain. Soalnya di rumah gue emang hutan semua nih. Banyak penunggunya memang. Oh, oh enggak bang, ini sampai hidupin tolong, gue jadi takut juga nih. Sama bang, gimana ini mati. Nah, beneran takut ya? Takut gue juga. Sama sih kita penakut sih. Cowok tuh walaupun gini-gini ya, sebenarnya kita penakut juga. Iyalah. Tapi tadi cerita kita gimana? Pas gue dulu kenal lama. Iya, jadi dulu dia pertama kali dia nih megang kamera mulu guys. Nah ini patut dicontoh guys dari dia. Dia orang megang doang nih. Lo belum ada, belum ada nih semua yang kameramen. Kalau siapa? Lo sama siapa? Alfat sama berdua si Alfat. Iya berdua doang ya. Dan si Alfat itu juga dulu nyetir ya sebenarnya tugasnya. Iya. Tapi gue bener-bener. Itu kok nyala lagi sih? Woi, ini udah dimatiin lo tadi. Woi, woi. Kalau gue balik lagi ke lingkungannya seperti itu, bakal jadi lu yang jadi lebih parah lagi. Lebih parah gitu. Lagi. Jadi mau gak mau, gue harus bisa keluar dari zona itu, lingkungan itu.